Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Pengampunan Najib, Anwar Akui berada dalam lembaga pengampunan. Shah Alam Dato' Seri Anwar Ibrahim mengakui beliau berada dalam lembaga pengampunan, namun menegaskan kuasa memberi keampunan adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 42-1 dan 42-2 Perlembagaan Persekutuan. Susulan itu, Perdana Menteri menegaskan tidak timbul konflik kepentingan dalam hal itu kerana ada proses yang perlu diikuti dan keputusan akhir adalah di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Tentunya kita akan patuh kepada peraturan dan syarat yang melalui proses ditetapkan walaupun saya ada dalam proses itu. Akhirnya, seperti yang diketahui soal penganugerahan pingat dan soal pengampunan itu, sewenang dalam budi bicara Yang di-Pertuan Agong katanya kepada media selepas pelancaran program Kita Untuk Kita di sini. Difahamkan Anwar berada dalam lembaga itu bukan atas kapasitinya sebagai PM, tetapi bagi menjawab portfolio Menteri Wilayah Persekutuan.